Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah pemanenan hasil hutan. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi pengangkutan kayu. Nah, capaian pembelajaran yang kami harapkan dari materi ini adalah bahwa setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa akan mampu memahami berbagai tahapan kegiatan pemanenan kayu, yaitu pada bagian tahapan pengangkutan kayunya. Nah, baik. Untuk pertama, kita akan membahas dulu definisi dari pengangkutan kayu. Apa sih sebenarnya pengangkutan kayu? Ya. Pengangkutan kayu merupakan kegiatan memindahkan kayu dari tempat pengumpulan kayu sementara atau TPN yang biasanya berada di tepi jalan angkutan atau di tepi sungai ke tempat pengolahan atau tempat pemasaran melalui jalan yang telah dipersiapkan secara optimal. Jadi begitu ya, memang dalam kegiatan pengangkutan kayu itu kita sudah mempersiapkan jalan. Nah, jalan di sini bukan berarti bahwa jalan itu harus berupa jalan darat. Karena di dalam pemanenan kayu nanti akan juga dapat dilakukan melalui jalur air, melalui juga rel gitu, sehingga yang disebut jalan yang telah dipersiapkan ini adalah cara utama dalam pengangkutan kayu tersebut. Nah, kegiatan pengangkutan kayu ini itu dimulai setelah kegiatan memuat kayu ke atas alat angkut selesai dilakukan pada saat kayu tersebut dibongkar di tempat penimbunan kayu atau tempat pengolahan kayunya. Jadi kegiatan pengangkutan kayu itu dimulai dari pada saat kayu ini selesai di loading atau dimuat ke atas kendaraan angkut, bisa berupa truk kalau dia melalui jalan darat, bisa melalui tongkang kalau dia melalui jalan air atau perakitan, bisa juga melalui lori kalau dia dimuat menggunakan metode rel. Sampai dengan pada saat kayu ini kemudian di-upload atau dibongkar di tempat penimbunan kayu atau di tempat industri pengolahan kayu. Kegiatan pengangkutan kayu ini sangat penting ya. Kegiatan ini sangat penting dan sangat menentukan dalam pengusahaan hutan. Karena apa? Karena kegiatan pengangkutan kayu ini merupakan kegiatan yang memiliki pos terbesar dalam penggunaan anggaran, yaitu sekitar 50-90% dari biaya pembalakan itu ada pada pengangkutan kayu ini. Nah, kenapa pengangkutan kayu ini sangat besar porsinya? Yaitu memang karena pengangkutan kayu ini kan kita akan memindahkan barang yang berukuran voluminous, berukuran besar, dan juga memiliki berat yang sangat tinggi, dan menempuh jarak yang cukup jauh, dan melalui medan yang tidak mudah. Sehingga biaya atau pos anggaran yang diperlukan untuk kegiatan pengangkutan kayu ini mencapai sampai dengan 90% dari total biaya pembalakan. Nah, tujuan dari pemanenan kayu ini sendiri adalah kayu itu dapat sampai di tempat tujuan pada waktu yang tepat, secara kontinu, dengan biaya yang seminimal mungkin. Jadi tujuan dari pemanenan kayu ini adalah kayu dapat sampai tepat waktu di tempat pengolahan atau tempat pemasaran kayu dengan biaya yang seminim mungkin. Nah, kenapa kok harus tepat waktu? Karena yang pertama adalah karena memang permintaan pasar itu harus dipenuhi, sehingga dia harus tepat waktu. Dan yang kedua adalah apabila kayu ini terlalu lama di perjalanan atau dalam pengangkutan, maka dikhawatirkan kualitas kayu akan menurun karena adanya serangan dari organisme pemakan kayu ya, OPK. Kemudian produktivitas pengangkutan kayu dari hutan itu sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah jarak angkut. Artinya adalah semakin jauh jarak angkut antara tempat penebangan kayu dengan tempat pengolahan atau pemasaran kayu, maka produktivitasnya akan semakin rendah karena kendaraan angkut harus menempuh jarak yang jauh untuk setiap ritnya. Kemudian kecepatan rata-rata alat angkutnya. Jadi semakin tinggi kecepatan rata-rata alat angkutnya, maka diharapkan produktivitas pengangkutan kayunya akan menjadi lebih tinggi. Tetapi
kecepatan rata-rata ini juga akan sangat dipengaruhi, selain dari tipe kendaraan angkutnya juga akan dipengaruhi oleh medan dan konstruksi dari jalan yang dibangun. Kemudian produktivitas pengangkutan kayu itu juga sangat dipengaruhi oleh muatan efektif. Jadi semakin besar muatan efektif untuk sekali angkut, maka produktivitasnya akan semakin tinggi, demikian pula sebaliknya. Dan juga pengangkutan kayu ini produktivitasnya juga akan sangat tergantung pada metode muat bongkar yang dilakukan. Nah, pengangkutan kayu ini merupakan bagian yang penting pada kegiatan pemanenan hutan. Alasannya ada 6 poin yang menjadikan pengangkutan kayu ini menjadi kegiatan yang penting. Yang pertama adalah, kayu merupakan bahan yang relatif murah persatuan berat dan volume. Maksudnya adalah, kalau kita lihat sekarang kayu, contohnya adalah kayu merbau. Kayu merbau di pasaran itu harganya sekitar 13-15 juta per meter kubik. Mahal kan? Sangat mahal sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat, kalau kita bandingkan per satuan beratnya, misalnya kayu satu kubik itu kita timbang, maka kayu ini termasuk barang yang murah persatuan berat dan volumenya. Oke, kemudian volume kayu itu besar atau voluminous dan bobotnya berat. Karena kayu ini merupakan benda yang tidak bisa dibeli dengan sistem ecer dan dia harus dibeli dalam satuan yang utuh, maka kita tidak mungkin mengangkut kayu ini dengan sortimen-sortimen atau potongan-potongan kayu yang berukuran kecil. Sehingga harus diangkut dalam bentuk log yang besar. Dan untuk menangani atau membawa kayu dalam log yang besar, yang artinya ukuran volumenya besar dan beratnya juga besar, itu membutuhkan teknik dan membutuhkan upaya yang besar pula. Yang ketiga, hutan-hutan produksi itu pada umumnya terletak di tempat yang jauh dan tegakannya tersebar luas. Nah, kawasan hutan di Indonesia itu pada umumnya jauh dari pemukiman atau jauh dari kota, sehingga untuk mengangkut kayu dari tempat penebangan yang merupakan kawasan hutan produksi ke tempat penimbunan kayu atau di tempat industri pengolahan kayu atau pemasaran kayu itu membutuhkan jarak yang jauh. Dan kemudian ditambah lagi dengan tegakan hutan produksi ini merupakan areal yang luas, sehingga jarak antara satu titik untuk pengangkutan kayu dengan titik yang lain itu menjadi sangat jauh. Oke, kemudian yang keempat adalah, pada umumnya wilayah hutan itu memiliki topografi yang berat dan arealnya itu banyak dipotong oleh lembah dan sungai. Nah, karena beratnya topografi ini menjadikan pengangkutan itu menjadi semakin complicated, ya, semakin rumit gitu. Karena kita harus melalui areal-areal yang medannya itu sangat berat dan diperlukan upaya dan teknologi yang maksimal untuk mengatasi hambatan ini. Kemudian yang kelima adalah, biaya pengangkutan merupakan pos pembiayaan yang terbesar dalam kegiatan pemanenan, ya, seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwa pos untuk kegiatan pengangkutan ini mencapai 50 sampai dengan 90% dari total biaya pembalakan kayu. Nah, kemudian modus pengangkutan kayu itu dapat dibedakan menjadi 4, ya, yaitu modus pengangkutan secara umum dibedakan menjadi 2, yaitu pengangkutan melalui darat dan pengangkutan melalui air. Tetapi di dalam nanti teknik pengangkutan kayu itu sebenarnya ada 4, nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, ada beberapa faktor yang menentukan cara pengangkutan yang kita pilih. Karena tadi kan ada beberapa cara yang bisa kita pilih untuk pengangkutan kayu, tetapi cara mana yang akan kita pilih itu akan kita pilih berdasarkan pertimbangan beberapa faktor. Yang pertama adalah biaya. Pengusahaan hutan adalah kegiatan ekonomi, di mana kita harus mengukur antara atau memperhitungkan antara cost dan benefit yang akan kita peroleh. Sehingga untuk meminimalkan cost atau biaya, maka kita harus mencari moda angkutan yang paling murah untuk memaksimalkan keuntungan
dalam usaha di bidang kehutanan ini. Kemudian yang kedua adalah ukuran panjang dan berat kayu. Nah, karena permintaan pasar ini berbeda-beda, ada pasar yang meminta kayu dalam ukuran panjang log tertentu, misalnya panjang lebih dari 5 meter. Misalnya ini digunakan untuk kayu sebagai tiang listrik. Nah, itu kan tentu kita membutuhkan alat angkut yang memiliki kapasitas angkut yang panjang. Nah, demikian juga pengangkutan ini juga sangat ditentukan oleh berat dari kayu yang kita angkut. Semakin berat kayu yang kita angkut, tentu kita membutuhkan kendaraan angkut yang memiliki power atau kekuatan atau memiliki kapasitas angkut yang lebih besar pula. Kemudian yang berikutnya adalah ketersediaan tenaga kerja. Nah, ketersediaan tenaga kerja ini akan sangat berpengaruh terhadap pemilihan metode pengangkutan, yaitu apakah pengangkutan ini akan dilaksanakan dengan manual, semi-manual, atau dengan mekanik. Semakin banyak tenaga kerja yang tersedia, tentu kita akan lebih memilih cara manual, karena di samping akan menghemat biaya, juga kegiatan manual ini diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja yang diharapkan itu berasal dari masyarakat di sekitar hutan yang kemudian pada akhirnya diharapkan mereka akan mendapatkan dampak ekonomi dari kegiatan pengelolaan hutan ini. Kemudian faktor yang berikutnya adalah jarak ke pabrik pengolahan kayu. Jadi pengangkutan-pengangkutan yang dipilih itu juga dipengaruhi oleh jarak dari tempat penumpukan kayu sementara ya ke tempat penimbunan kayu atau tempat pengolahan kayunya. Jadi semakin jauh jaraknya maka kecenderungannya kita akan lebih memilih metode pengangkutan dengan cara mekanik dan menggunakan kendaraan berkapasitas besar karena ini berhubungan dengan efisiensi dari pengangkutan. Kemudian yang berikutnya yang mempengaruhi cara pengangkutan adalah besarnya operasi. Jadi semakin besar operasi, maksudnya operasi di sini adalah seberapa besar kegiatan pemanenan hutan yang dilakukan di wilayah tersebut. Artinya kalau suatu wilayah itu, kawasan hutan yang dipanen itu sangat luas, maka dikatakan bahwa operasi pemanenan di wilayah tersebut itu besar. Nah, kalau operasi pemanenan ini besar, tentu akan sangat fleksibel bagi pengelola hutan untuk menentukan moda pengangkutannya. Akan lebih banyak pilihan. Apakah itu kita akan berinvestasi untuk menyewa atau membeli alat mekanik yang berteknologi tinggi misalnya, atau biaya tinggi, itu dimungkinkan apabila operasinya besar. Dan apabila operasi pemanenannya itu relatif kecil, maka pilihan-pilihannya menjadi tidak begitu banyak. Kemudian topografi. Nah, faktor topografi ini sangat berpengaruh juga terhadap moda angkutan yang akan kita pilih. Karena tidak semua moda angkutan dapat dilakukan pada semua tipe topografi. Nanti akan kita bahas, ada pengangkutan menggunakan moda truk, menggunakan metode air, menggunakan metode rel, menggunakan metode udara, dan itu mereka memiliki batasan topografi masing-masing untuk pengangkutannya. Kemudian yang berikutnya adalah iklim. Nah, seperti kita tahu bahwa kalau kita mengangkut menggunakan jalan darat, maka yang menjadi masalah adalah faktor musim hujan. Di mana pada saat musim hujan, itu biasanya jalan-jalan angkut itu tidak mampu dilalui oleh kendaraan berat. Nah, sebaliknya, apabila kita mengangkut menggunakan metode air, pada saat musim kemarau, itu pengangkutan menggunakan air itu juga tidak mungkin dilakukan karena debit air yang menurun dan tidak memungkinkan kayu untuk diangkut melalui jalan air. Sehingga keberadaan iklim ini juga sangat berpengaruh terhadap moda atau metode pengangkutan yang akan kita pilih. Berikutnya adalah nilai tegakan dan permintaan pabrik setiap tahunnya. Jadi semakin tinggi, nah ini sebenarnya berhubungan dengan besarnya operasi tadi ya. Jadi semakin tinggi nilai tegakan dan permintaan pabrik setiap tahunnya, maka moda angkutan yang harus kita pilih adalah moda angkutan yang mampu, ya,
yang mampu mengangkut kayu dalam jumlah yang besar dan dengan kecepatan yang relatif tinggi. Seperti itu. Jadi karena permintaan kayu untuk menyuplai industri kayu itu relatif tinggi, maka kita harus memilih moda-moda pengangkutan yang efisiensi dan volumenya juga tinggi dalam pengangkutan kayu ini. Kemudian yang terakhir adalah faktor yang menentukan cara pengangkutan adalah peralatan yang digunakan. Jadi pengangkutan ini kan juga berhubungan dengan rangkaian pemanenan yang lain. Misalnya penebangan kayu, kemudian pembersihan batang, pemotongan log, dan sebagainya. Sehingga peralatan yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengangkutan ini juga menjadi faktor penentu dalam jenis dan moda apa yang akan kita pilih dalam pengangkutan kayu ini. Nah, secara lengkap metode pengangkutan kayu itu dibagi menjadi 4, ya, dibagi menjadi 4, yaitu melalui jalan darat. Di situ nanti ada bisa menggunakan truk, ya, menggunakan logging truck, bisa menggunakan gerobak dengan bantuan penarikan hewan, dan juga bisa menggunakan tenaga manusia untuk pemikulan. Kemudian yang kedua adalah melalui rel, ya. Nah, rel ini berbeda dengan jalan darat. Kenapa? Karena rel ini itu biasanya diterapkan pada lokasi-lokasi yang memiliki kondisi tanah yang labil. Lokasi yang memiliki kondisi tanah yang labil seperti misalnya rawa atau tanah-tanah gambut, di mana tanah-tanah tersebut tidak memiliki kemampuan untuk menopang berat yang tinggi dari permukaannya, sehingga untuk mengatasinya kita menggunakan metode pengangkutan menggunakan rel. Kemudian yang ketiga adalah jalan air, ya, jalan air atau metode pengangkutan memanfaatkan badan-badan air yang ada pada permukaan bumi. Contohnya adalah sungai, danau, atau laut. Nah, pengangkutan melalui air ini nanti ada dua cara, yaitu bisa menggunakan tongkang atau menggunakan rakit. Nah, yang keempat adalah pengangkutan kayu dengan metode kuda-kuda, yaitu kayu diluncurkan di atas bantalan kayu, gitu. Kayu diluncurkan di atas bantalan kayu. Nah, ini sebenarnya metode yang hampir sama dengan rel, tetapi perbedaannya adalah pada metode rel itu ada bantalan logam yang dipasang di atas bantalan kayu, gitu. Kalau kuda-kuda ini tidak ada plat logam yang dipasang di atas bantalan kayu, sehingga langsung saja kayu ini diluncurkan atau ditarik di atas bantalan kayu yang sudah dihamparkan di atas permukaan tanah yang tidak stabil. Oke, sebenarnya ada satu lagi metode pengangkutan kayu, yaitu melalui udara, ya. Tetapi di Indonesia, pengangkutan kayu melalui udara ini tidak banyak dilakukan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengangkutan kayu melalui udara ini tidak banyak dilakukan, dan faktor yang utama, yang paling utamanya adalah karena biayanya. Pengangkutan kayu melalui udara ini membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga kalau nilai kayu yang diangkut itu tidak mampu mencukupi biaya pengangkutannya, maka metode ini tidak akan bernilai ekonomis. Dan pada umumnya, kegiatan pemanenan kayu di Indonesia jarang sekali menggunakan metode pengangkutan kayu menggunakan udara. Tetapi saya pernah punya relasi, saya pernah punya teman, beliau berasal dari New Zealand, dan beliau bercerita dengan saya bahwa di New Zealand itu untuk sebagian besar pengangkutan kayu itu mereka menggunakan helikopter karena medan yang ditempuh sangat berat dan ketersediaan tenaga kerja yang sangat terbatas, sehingga mereka menggunakan moda pengangkutan kayu dengan melalui udara. Nah, untuk Indonesia sendiri, karena memang moda ini tidak terlalu populer, maka dalam kuliah ini tidak akan kita bahas lebih lanjut. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah pengangkutan kayu melalui jalan darat. Ada beberapa keuntungan pengangkutan kayu melalui jalan darat. Yang pertama adalah dengan jalan darat ini, dengan melalui pembuatan jalan di darat, itu dapat mengatasi medan yang berat sampai dengan kemiringannya 15%. Ya, jadi kemiringannya cukup tinggi, ya, yang dapat diatasi yaitu sampai dengan 15%. Sehingga moda pengangkutan jalan darat ini itu adalah moda yang paling
paling mungkin digunakan untuk mengangkut kayu pada medan atau topografi yang berat. Kemudian yang kedua, keuntungannya adalah fleksibel dalam volume. Jadi karena pengangkutan jalan darat ini menggunakan kendaraannya adalah logging truck, maka jenis, tipe, dan kapasitas logging truck itu kita bisa atur atau kita bisa sesuaikan dengan seberapa banyak atau seberapa besar volume yang ingin kita angkut. Kemudian, keuntungan yang ketiga adalah jalan yang sudah dibangun untuk kegiatan pengangkutan ini, setelah selesainya kegiatan pemanenan hutan, itu dapat bermanfaat untuk kepentingan umum. Ya, ini ada kembali lagi, saya akan ceritakan pengalaman saya waktu saya pernah melakukan pekerjaan di pedalaman Kalimantan Barat. Di situ ada satu desa yang jaraknya sekitar 7 jam perjalanan dari kota Pontianak. Nah, saat ini 7 jam perjalanan darat itu termasuk cepat. Kenapa? Karena sebelumnya dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai desa tersebut. Nah, kenapa kok saat ini desa tersebut lebih mudah diakses? Itu adalah karena keberadaan jalan angkut yang dibangun oleh HPH, ya, dibangun oleh HPH untuk kegiatan pengangkutan kayu, sehingga setelah HPH tersebut selesai konsesinya, saat ini masyarakat sekitar dapat memanfaatkan jalan ini untuk kepentingan umum. Oke, kemudian yang keuntungan berikutnya adalah pengangkutan melalui jalan darat ini memiliki kecepatan angkut yang relatif tinggi. Kalau kita bandingkan dengan pengangkutan melalui jalan air atau melalui rel, ya, melalui rel atau jalan air itu relatif lambat, ya, karena kalau kita melalui jalan air tentu kita harus menyesuaikan dengan aliran sungai, dan juga karena jalur air ini tentu saja akan mengikuti topografi, belokan sungai, dan lain-lain, tentu saja jarak tempuhnya menjadi lebih lambat karena kita tidak bisa menentukan atau tidak bisa mengatur arah aliran sungai. Berbeda dengan jalan darat ini, karena jalan darat ini bisa kita buat melalui titik-titik di mana potensi kayu itu besar, dan titik-titik ini kita buat sebisa mungkin, titik ini sangat efisien dan jaraknya adalah paling pendek untuk pengangkutan kayu. Yang berikutnya adalah pengangkutan kayu melalui jalan darat itu tidak memerlukan banyak tenaga kerja kalau kita bandingkan dengan pengangkutan kayu melalui metode rel. Karena kalau dengan metode rel tentu kita harus membuat bantalan, kemudian pengangkutannya juga, pemuatan dan pembongkarannya juga lebih rumit sehingga membutuhkan lebih banyak tenaga kerja apabila dibandingkan dengan pengangkutan kayu melalui jalan darat. Nah, namun demikian ada beberapa kelemahan atau kerugian dalam metode pengangkutan melalui jalan darat ini, yaitu yang pertama adalah biaya pembuatannya jalan ini relatif mahal, ya. Tentu saja pembuatan jalan ini mahal karena di dalam kegiatan pembangunan jalan tentu kita harus ada nanti land clearing, kemudian ada lagi pembuatan drainase, kemudian pengerasan badan jalan dan sebagainya, dan itu tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Berbeda dengan kalau kita memanfaatkan aliran sungai misalnya, atau badan air danau misalnya, tentu kita tidak perlu membuat konstruksi jalan. Sehingga kalau dibandingkan metode pengangkutan dengan air, tentu pembiaya pembuatan jalan ini tergolong mahal. Oke, kemudian volume tiap trip itu relatif kecil. Nah, kalau kita bandingkan dengan volume setiap trip, misalnya dengan tongkang atau dengan perakitan, tentu saja pengangkutan dengan truk itu relatif kecil dibandingkan tongkang atau rakit. Begitu juga kalau kita bandingkan dengan lori atau gerbong kereta yang digunakan untuk mengangkut log. Tentu jumlah atau volume angkutannya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan volume angkutan kalau kita menggunakan jalan darat yang menggunakan kendaraan truk atau menggunakan hewan atau tenaga manusia sebagai alat angkutnya. Kemudian yang kedua adalah pengangkutan kayu melalui air. Nah, pengangkutan kayu melalui air ini merupakan metode pengangkutan yang tertua di dunia. Ya, ini sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Nah, ada beberapa keuntungan dari pengangkutan kayu melalui air ini. Yang pertama adalah
skip deh. Kayaknya ini salah deh. Coba ini kayaknya bentar dulu. Oke, ini. Yang berikutnya adalah pengangkutan kayu melalui jalan air. Nah, pengangkutan kayu melalui jalan air ini adalah pengangkutan kayu yang paling tua di dunia dan sudah diterapkan sejak zaman Mesir kuno, ya. Nah, pengangkutan metode air ini itu sangat diminati karena beberapa hal. Yang pertama adalah apabila kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukannya pengangkutan melalui jalan darat, maka air menjadi pilihan yang paling mungkin, ya, paling ekonomis. Kemudian yang kedua adalah kebanyakan kayu di Indonesia itu memiliki nilai ekonomis tinggi, itu merupakan kayu terapung. Nah, pengangkutan kayu melalui jalan air ini itu sangat baik atau sangat efektif digunakan pada kayu-kayu yang dia berat jenisnya kurang dari 1 atau kayu terapung, dan akan menjadi menyulitkan apabila diterapkan untuk kayu yang memiliki berat jenis lebih dari 1. Bukan tidak mungkin, tetapi menyulitkan karena kayu yang memiliki berat jenis lebih dari 1 itu harus digabungkan dengan kayu-kayu lain yang memiliki berat jenis kurang dari 1 supaya rakit yang dibuat nanti tetap dapat terapung. Kemudian yang ketiga, kenapa metode ini diminati adalah karena daerah pemanenan kayu yang dekat dengan sungai yang lebar dan dalam. Rata-rata daerah pemanenan kayu di hutan hujan tropika di Indonesia itu kan memiliki wilayah yang dekat dengan sungai yang memiliki badan lebar dan perairannya dalam. Sehingga pemanenan atau pengangkutan kayu menggunakan metode air ini itu sangat diminati. Kemudian, pada umumnya sumber kayu itu berada pada bagian hulu dan industri pengolahan kayu atau pemasaran kayu itu berada di bagian hilir. Nah, karena kenyataan ini juga yang menjadikan bahwa metode pengangkutan kayu ini sangat-sangat applicable. Kenapa? Karena pemanenannya di hulu, tentu kita tidak memerlukan upaya yang besar atau membutuhkan tenaga yang besar untuk menarik kayu melawan arus. Nah, karena kayu itu dapat dihanyutkan searah dengan aliran sungai atau searah dengan arus sungai, begitu. Kemudian yang terakhir, kenapa pengangkutan kayu melalui metode air ini sangat diminati adalah karena pengangkutan kayu menggunakan rakit ini sangat fleksibel, di mana ukuran rakit ini dapat diatur besar kecilnya sesuai dengan lebar dan dalamnya badan sungai yang akan dilewati. Jadi adjustable, sehingga kegiatan ini memungkinkan kita untuk memperbesar volume atau memperkecil volume sesuai dengan keinginan kita. Nah, beberapa kelemahan pengangkutan kayu melalui air, yang pertama adalah bentuk sungai yang berkelok-kelok itu akan menyulitkan pengangkutan karena kemungkinan kayu akan tersangkut pada sungai-sungai yang memiliki kelokan yang sangat tajam atau radius putarnya itu kurang dari panjang sungai atau panjang rakit yang kita buat, gitu. Nah, itu akan menyulitkan. Yang kedua, pada sungai yang pasang surutnya tinggi, pengangkutan kayu melalui sungai ini sifatnya hanya musiman, sehingga pada puncak musim hujan itu tidak mungkin dilakukan pengangkutan kayu karena debit air yang terlalu besar dan itu berbahaya bagi keselamatan kayu yang kita angkut. Tetapi sebaliknya, pada saat musim kemarau juga pengangkutan tidak mungkin dilakukan karena debit air yang terlalu rendah. Oke, kemudian yang berikutnya, musim tidak menentu mengakibatkan kayunya rusak. Nah, kenapa kok musim yang tidak menentu itu menyebabkan kayu menjadi rusak? Karena kalau musim ini tidak menentu, maka kayu hanya bisa diangkut pada periode-periode waktu tertentu. Sehingga sebagian besar kayu harus tersimpan atau tertunda pengirimannya dan diletakkan di lapangan dalam jangka waktu yang lama, sehingga kemungkinan besar kayu-kayu tersebut akan mengalami penurunan kualitas akibat serangan organisme perusak kayu, ya, seperti pada umumnya yang paling utama adalah jamur. Oke, kemudian yang berikutnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk pengangkutan kayu melalui air itu relatif lama apabila kita bandingkan dengan moda pengangkutan yang lain, misalnya melalui jalan darat atau melalui jalan rel.
karena kita hanya mengandalkan aliran sungai. Kemudian yang berikutnya adalah kualitas kayu yang akan menurun karena kayunya terlalu lama terendam di air. Ada beberapa jenis kayu, mungkin sebagian besar jenis kayu yang apabila dia terkena air dalam jangka waktu yang lama, dia akan kemudian mengalami perubahan kimia dan itu akan menyebabkan kayu itu mudah sekali diserang oleh organisme perusak kayu dan itu akan mengakibatkan kualitas kayu yang diangkut akan menjadi rendah. Nah, di dalam pengangkutan kayu menggunakan rakit, itu ada cara penyusunan kayu menjadi rakit, itu ada dua cara, yaitu konstruksi rakit melintang dan konstruksi rakit membujur. Nah, kedua konstruksi ini memiliki penerapan yang berbeda, tergantung dari jenis air yang akan digunakan untuk mengangkutnya. Konstruksi membujur itu lebih sesuai untuk pengangkutan kayu melalui sungai yang sempit, yang banyak belokan dan memiliki arus yang deras, serta untuk mengangkut kayu yang melalui perairan laut. Hal ini disebabkan karena penampang kayu yang menahan air lebih kecil dibandingkan konstruksi yang melintang, sehingga dia akan sangat efektif diterapkan pada sungai-sungai yang berbadan kecil, kemudian sungainya sempit, arusnya deras, atau pengangkutan melalui laut. Sebaliknya, perakitan dengan metode konstruksi rakit melintang itu sangat sesuai untuk pengangkutan di sungai yang berbadan lebar dengan arus yang tenang. Karena penampang kayunya yang besar itu akan memungkinkan kayu ini diangkut melalui sungai yang besar dan airnya tenang. Nah, untuk mengangkut sungai menggunakan rakit, tentu kita harus memperhatikan pula berat jenis kayunya, karena tidak semua kayu itu akan terapung di dalam air. Kayu-kayu yang memiliki berat jenis kurang dari 1, itu akan terapung. Contoh-contoh dari kayu yang memiliki berat jenis kurang dari 1 adalah dari jenis-jenis meranti. Ya. Dari jenis-jenis meranti itu memiliki berat jenis kurang dari 1. Nah, kayu yang memiliki berat jenis sama dengan 1 atau tepat 1 itu di dalam perairan dia akan melayang. Tidak tenggelam, tetapi tidak juga terapung. Nah, jenis-jenis kayu ini contohnya adalah kayu keruing atau Dipterocorpus spp ya. Nah, kayu ini itu apabila kita ingin merakitnya, kita harus mengkombinasikannya dengan kayu yang memiliki berat jenis kurang dari 1. Dan ada juga kayu yang memiliki berat jenis lebih dari 1. Nah, kayu jenis ini di dalam air dia akan tenggelam. Contoh dari kayu yang memiliki berat jenis lebih dari 1 adalah kayu besi atau ulin. Ya. Kayu ini apabila kita akan rakit, kita harus menggabungkannya, mengikatnya dengan kayu-kayu yang memiliki berat jenis kurang dari 1, sehingga secara bersama-sama kemudian rakit yang kita bangun itu akan mengapung di perairan. Nah, yang terakhir adalah teknik pengangkutan kayu dengan rel. Nah, teknik pengangkutan kayu dengan rel ini itu banyak diterapkan di hutan rawa. Ya, di hutan rawa. Kenapa di hutan rawa? Karena tanahnya tidak stabil, maka pengangkutan kayu dengan metode jalan darat tidak mungkin dilakukan. Dan yang paling bisa dilakukan adalah membuat rel dengan menghamparkan bantalan-bantalan rel yang berupa potongan-potongan kayu yang berdiameter kecil atau kurang dari 20 cm. Kemudian bantalan ini akan menjadi penguat penopang dari plat besi yang kemudian akan kita pasang di atas bantalan kayu dan kemudian plat besi itu akan kita jadikan sebagai rel untuk menjadi topangan untuk lori atau lokomotif lori dan juga gerbong untuk pengangkutan kayu. Nah, pengangkutan kayu melalui jalan rel ini pada hakikatnya ini ada dua cara, yaitu yang pertama menggunakan lori yang didorong oleh tenaga manusia, ya, lorinya diletakkan di atas rel kemudian didorong dengan tenaga manusia, dan yang kedua adalah lori ini ditarik dengan lokomotif yang menggunakan mesin. Nah, pada umumnya kegiatan pengangkutan kayu melalui jalan rel ini itu diupayakan hanya sependek mungkin di wilayah-wilayah yang memang kondisi tanahnya tidak mungkin digunakan untuk pengangkutan dengan moda yang lain, misalnya jalan darat atau menggunakan air. Karena
moda pengangkutan menggunakan rel ini adalah pengangkutan yang produktivitas juga rendah dan juga membutuhkan biaya yang tinggi. Oleh karena itu, seringkali kita jumpai moda pengangkutan kayu dengan rel ini kemudian disambungkan atau dilanjutkan dengan moda pengangkutan kayu yang lain, misalnya dengan perakitan, dengan pengangkutan menggunakan air, atau menggunakan jalan darat, gitu. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan pengangkutan kayu dengan rel. Yang pertama, keuntungan pengangkutan kayu menggunakan rel adalah kapasitas angkut yang relatif besar. Sekali rangkaian gerbong atau lori ini mengangkut kayu, maka dia akan mengangkut kayu yang jumlahnya, volumenya itu jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan jumlah yang mampu diangkut oleh kendaraan truk atau hewan pengangkut yang lain. Kemudian, pengangkutan kayu itu relatif teratur karena pengangkutan menggunakan rel ini tidak terpengaruh oleh cuaca. Karena dia di atas bantalan yang kemudian dapat menahan beban yang besar, maka dia bisa dilakukan pengangkutannya baik pada musim kemarau maupun pada musim penghujan. Kemudian, biaya pengangkutannya itu relatif lebih murah per satuan volume yang diangkut. Tetapi perlu diingat bahwa biaya pengangkutan ini murah kalau kita hitung per satuan volume. Karena apa? Karena pembuatan jalan rel ini sebenarnya mahal. Tetapi karena daya angkutnya yang besar, maka kalau kita bagi per satuan volume yang diangkut, maka dia akan menjadi murah. Nah, beberapa kelemahannya, yang pertama adalah tanjakan maksimumnya hanya 3%, berbeda dengan jalan darat tadi ya, menggunakan jalan darat itu sampai dengan 15%, yang ini hanya 3% saja, sehingga pada topografi yang berat ini tidak mungkin dapat diterapkan. Kemudian yang kedua adalah pengangkutan di atas rel itu memerlukan volume yang besar untuk setiap ritnya, sehingga dia akan memiliki nilai ekonomis. Nah, makanya kalau operasi penebangan pohonnya atau operasi penpanenan kayunya tidak cukup besar dan volume kayunya juga tidak cukup besar, maka tidak memungkinkan untuk pengangkutan kayu menggunakan moda rel ini. Kemudian sarana jalan rel yang dibangun itu berbeda dengan jalan darat tadi. Kalau jalan darat tadi bisa digunakan oleh masyarakat umum, maka jalan rel ini relatif tidak bisa digunakan oleh masyarakat umum, sehingga pada umumnya pada saat kita sudah selesai operasi pengangkutan kayu di satu wilayah, maka relnya kemudian akan dipindahkan ke wilayah lain. Oke, kemudian yang terakhir adalah bahwa kekurangan dari pengangkutan kayu dengan rel ini adalah investasi yang diperlukan untuk pembuatan rel itu sangat mahal atau membutuhkan investasi yang sangat tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada materi pengangkutan kayu ini. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau ingin didiskusikan, saya persilahkan kepada Anda untuk berdiskusi melalui Siakadu atau melalui WA Group yang sudah kita buat untuk kita berdiskusi, dan insya Allah nanti setiap pertanyaan, setiap masukan atau setiap komen yang akan Anda berikan akan saya tanggapi. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.